Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan yang baik ini, saya kembali ingin menunjukkan kepada teman-teman semuanya. Kebetulan di samping saya ini ada satu jenis pohon dari famili Dipterocarpaceae ini teman-teman. Barangkali mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan jenis pohon ini. Ini adalah Soraea parvifolia ini teman-teman. Adalah dari jenis kelompok meranti merah dan termasuk jenis pohon yang pertumbuhannya cukup baik apabila digunakan untuk pertanaman ini teman-teman. Ini juga merupakan satu jenis pohon yang menjadi primadona ataupun menjadi unggulan karena riapnya cukup baik ini teman-teman. Kalau kita lihat mungkin pertumbuhan anakannya kalau ditanam kemudian diukur pertumbuhannya setahun sekitar 2 cm ini teman-teman. Tentunya dengan pemeliharaan yang intensif juga ini teman-teman. Ini merupakan jenis pohon yang banyak tumbuh di hutan-hutan Kalimantan. Dan ini pohonnya bisa tumbuh dengan besar ini teman-teman. Diameternya bisa 1 meter lebih ini teman-teman. Ini mirip-mirip dengan Soraea decipilla yang barangkali dahulu pernah kami review ini teman-teman. Cuma Soraea parvifolia ini bedanya kalau kita lihat itu daunnya itu halus antara bagian atas dengan bagian bawahnya ini teman-teman. Kemudian dari percabangannya juga berbeda bila dibandingkan dengan Soraea decipilla ini teman-teman. Yang mirip lagi dengan meranti ini adalah Soraea leprosula ini teman-teman. Cuma kalau Soraea leprosula secara penampakan daunnya kalau dilihat dari jauh berwarna agak kekuningan seperti tembaga ini teman-teman. Tetapi untuk Soraea parvifolia ini biasanya kalau dari jauh nampak bahwasannya kelihatannya berwarna hijau. Dan daunnya termasuk daunnya lebih kecil beda dibandingkan dengan Soraea leprosula ini teman-teman. Mudah-mudahan nanti saya bisa menemukan anakannya sehingga saya bisa menunjukkan kepada teman-teman semuanya. Tidak hanya pohonnya saja tetapi anakannya juga kalau saya ketemu nanti bisa saya ambil fotonya dan saya sharing kepada teman-teman semuanya agar kita sama-sama belajar ini teman-teman. Sehingga dengan sedikit yang saya sampaikan bisa menambah ilmu kepengetahuan bagi kita semuanya. Ini kalau di hutan ini teman-teman, ini banyak akar-akar yang menjulur seperti ini teman-teman. Ini banyak akar-akar seperti ini teman-teman. Nah ini adalah kulitnya seperti ini teman-teman, kulit Soraea parvifolia atau meranti merah Soraea parvifolia ini teman-teman. Kalau lihat kulitnya itu alurnya itu dangkal ini teman-teman, tidak begitu dalam. Tetapi alurnya agak panjang-panjang teman-teman ya. Ini cukup simetris ini batangnya ini. Silindris dan simetris kanan kirinya bulat teman-teman. Nah, ini kulit batangnya ini seperti ini teman-teman. Alur-alur yang ada alur kulitnya yang ada di batangnya itu tidak begitu dalam tapi alurnya cukup panjang ini teman-teman. Ini dari sisi yang lainnya nih teman-teman. Ini kulit batangnya seperti ini. Mungkin tidak begitu jelas ya, agak gelap nih teman-teman. Ini pohonnya cukup silindris ke atas ini teman-teman. Ini pohonnya cukup silindris. Nah ini batangnya seperti itu nih teman-teman. Silindris. Kelihatkan ke atas itu adalah tajuknya itu teman-teman. Nah, tajuknya seperti ini teman-teman. Tajuk dari pohonnya. Tajuk Soraea parvifolia. Ini pohonnya cukup besar, diameternya hampir 1 meter nih teman-teman. Teman-teman sekalian, ini tajuknya kalau kita lihat dari jarak yang cukup jauh ini teman-teman. Jadi pohon merantinya nampak dominan di atas pohon-pohon yang lainnya ini teman-teman. Saya ingin mengupasnya sedikit teman-teman ini dari banirnya ini. Betul ini banirnya ini teman-teman. Biar tidak merusak batangnya. Akan melihat seperti apa ini kulit gubalnya. Sama kulit. Ini kulitnya, kulit bagian luarnya seperti ini teman-teman. Hmm.
khas apa di Tirokarpase ini teman-teman. Seperti ini ada serabutnya juga nih teman-teman. Ada serabutnya. Kalau dari setelah dilukai itu baru-barunya itu berwarna keputihan nih teman-teman. Tapi ini kalau nanti selisih mungkin sekitar 1 jam ini berwarna merah karena ini masuk dalam kelompok meranti merah ini teman-teman. Nah, ini nih, udah mulai warna coklat seperti ini teman-teman. Ini kebetulan kayunya berada di tepi hutan ini teman-teman, di tepi tempat yang agak terbuka di pinggir hutan ini teman-teman. Kalau kita lihat ini banirnya ini teman-teman, banirnya cukup apa ya, banirnya kalau saya lihat agak banyak ini, kecil-kecil tapi banyak. Satu aja yang agak lebar di sebelah kanan ini, banirnya cukup lebar ini teman-teman. Kebetulan di atas ini banyak semak yang menutupinya dan ditutup dengan liana sehingga kita bisa tidak bisa melihat persis batangnya ini teman-teman. Ini kebetulan ada anakannya ini teman-teman. Seperti yang pernah kita review dahulu-dahulu ini teman-teman, ada ini suara parvifolia. Daunnya itu bagian atas dan bagian bawah itu halus ini teman-teman. Kemudian ada domatianya. Domatianya yang ada di daun itu ada di pangkal daun ini teman-teman. Mana-mana ya? Kita lihat dulu. Nah, ini teman-teman. Ada domatianya. Jadi di pangkal dari daunnya itu ada tomatio yang warnanya lebih cerah nih teman-teman. Nah, di pangkal daun. Kemudian ada stipula yang menempel walaupun batangnya udah agak tua, ini ada stipula yang menempel ini teman-teman di batangnya. Ini berbeda dengan Soria leprosula ini teman-teman. Kalau leprosula itu biasanya stipulanya sudah tidak ada lagi teman-teman, dan tomatianya kalau leprosula itu dari pangkal sampai ujung. Cuma Soria parvifolia ini domatianya ada di pangkal daun, kira-kira sekitar sampai setengah daun ini teman-teman. Kalaupun ada sampai setengah daun, tapi biasanya adanya cuma di pangkal-pangkal daun ini domatianya teman-teman. Ini adalah anakan dari Soria parvifolia.